Ini Tuan Puan bekerja sama dengan sebuah perusahaan perkebunan di Riau, Pewarta Foto Indonesia Pekanbaru ini membagikan 150 sembako kepada warga penyandang tunanetra dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, ternyata Cik Tuan Puan pembagian sembako ini mendapat antusias dari masyarakat. Sembako terhadap warga penyandang tunanetra dan masyarakat yang membutuhkan ini digelar komunitas Pewarta Foto Indonesia atau PFI Pekanbaru bekerjasama dengan sebuah perusahaan perkebunan di Sekretariat DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Pekanbaru, Jalan Sekuntum, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Ada sebanyak 150 paket sembako bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat. Diakui PFI Pekanbaru, pembagian paket sembako ini merupakan upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terdampak pandemi COVID-19. Senang. Iya. Dari mana tadi nih? Dari NTC. Di mana itu? Jalan Pinang Merah. Jalan Pinang Merah. Sebelumnya pernah nggak dapat bantuan sembako seperti ini? Kalau di Pertuni sih udah beberapa kali, Om. Iya. Baru merasa sangat terharu, sangat bangga karena masih ya. Banyak yang peduli sama kami walaupun ya nggak gitulah apa, walaupun pemerintah kurang peduli gitu kan, tapi wartawan peduli kayak gini, kami sudah sangat bersyukur sekali gitu. Suparman juga berharap paket sembako yang diberikan kepada mereka dapat membantu dan bermanfaat. Ahad Laila Isnin melaporkan.